Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita masuk bahagian paling akhir dalam buku teks kita. Kita nak tengok contoh yang terakhir dalam bab 8 pemodelan matematik. Okey, kita ingat balik ya, refresh semula proses pemodelan matematik. Ini catat alih. Kalau kita nak memulakan proses pemodelan matematik, langkah pertama kena kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kita dah tengok contoh-contoh sebelum ni. Kemudian kita buat andaian dan kenal pasti pemboleh-pemboleh ubah. Kamu boleh letak apa-apa saja perwakilan untuk pemboleh ubah. X ke Y ke P ke I ke T. Okay? Lepas tu aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Nah, dekat sinilah kita ada suntikan konsep-konsep matematik untuk kita selesaikan masalah yang kita perolehi tadi. Okay, kita tak selesai kat situ saja. Ada satu lagi langkah, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Baik, menentusahkan ni umpama kita menyemak semula. Dan daripada langkah tu, perlu tak kita murnikan semula model matematik yang kita dah rujuk atau kita bina tadi. Kalau perlu murnikan, kita ulang semula langkah kenal pasti dan definisi masalah tadi. Cari semula perincian-perincian yang boleh membantu kita murnikan model matematik. Kalau tak ada, terus pada melaporkan dapatan dan tamatlah proses pemodelan matematik. Jadi inilah komponen-komponennya, komponen-komponen yang kita tuliskan dan kita gambarkan dalam catat alih tadi. Okay? Baik. Ini prosesnya, sama juga proses pemodelan daripada masalah dunia sebenar sehinggalah kepada melaporkan dapatan. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada contoh tu, contoh dalam konteks tu. Okay, cuba kita tengok ini yang agak terkini lah daripada dalam keadaan kita sekarang ni. Saya ambil daripada Facebook Datuk Tan Sri Nur Hisham Abdullah ni hari ni, pagi tadi ni. Okay, data yang ada yang ditunjukkan dalam Facebook DG kita ni sehingga tarikh 28/7/2021. Kamu tengok sini kan. Kalau kamu tengok data ni sampai 29/7/2021 hari ni 10. Okay, hingga semalam lah data Malaysia ni, daily cases Malaysia ni. Daily cases Malaysia ni yang histogram, catak palang yang rapat-rapat ni. Okay, yang kamu nampak warna kelabu tu, dia memang ada turun naik kan. Tapi dia membuat anggaran average dalam daily cases tu mengikut tu lengkung, nampak lengkung hitam. Lengkung hitam. Inilah contoh macam mana daripada data-data tersebut kita menggunakan graf untuk mewakilkan, graf matematik untuk mewakilkan bentuk pertambahan kes di Malaysia. Baik, ini contohnya satu lagi. Baik, daripada 1/4/2021, bulan 4 hari itu sehingga 2 hari lepas, 28/7/2021. Okay, kalau kita tengok kes tu kan, ada yang turun naik warna kelabu ni. Ini pun daripada FB DG Kesihatan. Ini kan ada graf turun naik ni kan, observe cases tu macam tu. Lepas tu dia, itu sebab dia selalu sebut kita ni kena mematuhi SOP untuk melandaikan lengkuk. Kita ada lengkuk macam tu. Kita nak landaikan lengkuk tu, nak turunkan semula. Tapi apa yang berlaku mulai daripada bila? Kalau kita tengok graf ni, lebih kurang dalam 24/6 tu, lengkuk ni dia naik balik. Dia naik balik, pertambahan kes tu. Jadi itu daripada sini dia boleh membuat ramalan, fokus. Kes ramalan kita adalah kerana tidak non compliant to SOP. Kita tak mematuhi ya. Ada kes ni meningkat akibat tidak mematuhi SOP. Jadi ada beberapa tafsiran ataupun terjemahan daripada data-data ini. Itu salah satu daripadanya. Jadi apa model yang digunakan? Diguna SEER model. SEER model. Dia ada macam-macam model matematik ni, dia boleh
dia boleh, kita nak buat pemodelan matematik, maknanya kita boleh rujuk apa-apa saja model matematik yang sesuai. Jadi ini macam bagaimana, apa matlamat ataupun ilmu ni berguna, masa ni lah macam ni. Ini contoh-contohnya kan, kalau kamu belajar kamu kata dekat mana nak pakai ni. Ini salah satu contoh yang paling dekat dan paling yang terkini dengan kita. Sebelum kita masuk contoh ke empat. Okey. Baik, dalam buku teks kamu contoh empat, faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsip asas dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Compound, compound maknanya kumpul-kumpul-kumpul. Compound first year, compound second year, macam tu. Compound maksudnya kumpul. Compound. Okey. Pada awal satu tahun, Encik Gomez menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap tahun. Dikompaun setiap tahun maknanya faedah tu pun dia tak keluarkan, dan dia pun simpan, dia pun tak keluarkanlah RM20,000 tu. Okey, terbitkan. Kita kena carilah, terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey. Terujuk balik step-step, komponen-komponen dalam penyelesaian atau proses pemodelan matematik. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Keluarkan apa-apa saja masalah daripada maklumat yang kita ada dalam soalan ni. Okay, Encik Gomez diberikan faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun. Okay. Yang kedua, prinsipal Encik Gomez RM20,000. Dia dah letak RM20,000 dalam bank. Ya. Kadar faedah tahunan 4%. Dan kita mendefinisikan masalah kita ialah kita kena terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Cik Gomez pada akhir tahun ke T. Dekat T tak tahulah, T ni kita tak tahu. Mungkin lepas 5 tahun, mungkin selepas 10 tahun, mungkin selepas 3 tahun macam tu. Jadi kita letak je T kat situ. Okay, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita buat andaian. Komponen yang kedua dalam proses pemodelan matematik ialah membuat andaian. Okey, apa andaian kita nak buat? Kita andaikan Cik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanan sepanjang tempoh penyimpanannya. Maknanya RM20,000 tu memang dia dah meletak kat dalam bank dan dia tak keluar-keluarkan. Itu andaian. Satu lagi, kenal pasti pemboleh ubah. Okay, bila kita nak kenal pasti pemboleh ubah, dekat sini oleh kerana melibatkan konsep tentang simpanan, compound, faedah apa semua, okay, kita dah tahu dah dia mesti ada kaitan dengan principal, okay, kita wakilkan dengan RMP, kadar faedah tahunan wakilkan dengan R, pemboleh ubah ni, pemboleh ubah. Bilangan kali faedah di compound, berapa kali? Kalau dua kali, dia dua tahun kan? T tahun, okay, macam tu. Berapa tahun. Okey. Baik, ini ialah mengenal pasti pemboleh ubah. Letaklah apa-apa huruf yang kamu nak, tapi kita dah ada beberapa rumus yang kamu boleh recall baliklah, kamu ingat semula, dia akan menggunakan pemboleh ubah yang tertentu. Okey, dah buat andaian, dah tentukan, dah kenal pasti pemboleh ubah. Baik. Seterusnya, inilah step yang datangnya matematik ni. Langkah ni yang penting ni sebab kita nak guna konsep matematik untuk selesaikan masalah. Baik, dalam pengiraan compound, setiap tahun kita mempunyai 100% principal. Kenapa 100% principal? Kerana duit RM20,000 tadi tidak kita tidak dikeluarkan. Okey, tambah 4% baki sebelumnya. Tambah 4% baki sebelumnya. Maknanya tahun ni, 2021 ni kan. 2021 ni simpan dulu RM20,000, belum dapat lagi faedah. Pada akhir tahun ini, baru dapat faedah 4%. Jadi, pada tahun pertama, okay, kita simpan RM20,000, faedahnya darab dengan 0.04. Ini ialah faedah. Jadi, RM20,000 campur dengan faedah ni, kita akan dapat berapalah hasil simpanan tu. Akan meningkatlah. Akan meningkat. Okey, dari sini ini rumus yang pertama lah. Kita nak tengok pattern Nak tengok pattern dulu. Okey. Yang kedua, tahun kedua kita dah dapat hasil simpanan ni. Okey. Hasil simpanan ni
akan jadi principal tahun kedua pula. Okey, darab lagi dengan 0.04. Okay, duit tak keluar, campur faedah pun tak keluar. Okey, darab lagi dengan 0.04. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua macam tu. Darab dengan 0.04 jadi faedah tu. Jadi dia akan dapat 2000 macam mana dia dapat ni? Macam mana dia mengeluarkan atau menulis 20,000 satu campur 0.04. Ha, itu ialah konsep pemfakturan. Eh, sebab sini ada 2,000, sini pada 2,000. Eh, macam ni cikgu nak buat ni. Okay, macam ni lah 2,000 kat sini. 20,000 bukan 2,000. 20,000 campur dengan 20,000 darab dengan 0.4. Okay. Yang ini maksudnya darab dengan 1. Ini maksudnya darab dengan 1 yang ini. Ha. Yang tidak dijelmakan sebagai darab 1 tu, itu maksudnya darab dengan 1. Jadi dia keluarkan, faktorkan 20,000 ni keluar. 20,000 yang tinggal 1 tambah 0.4. Ha, itu sebabnya kita dapat yang ni. Okay, ini maksudnya dia memfaktorkan prinsipal dengan faedah. Ha, pemfakturan, gunakan konsep pemfakturan dekat situ. Untuk tengok pattern sebenarnya, nak tengok trend macam mana setiap tahun pertambahan faedah dan prinsip, pertambahan prinsipal dan faedah tu berlaku. Okay, tahun yang ketiga, ambil ini pula, hasil simpanan tadi. Dah meningkat kan, ini kuasa satu, ini dah tahun kedua dah naik kuasa dua pula. Okay. Dapat yang ni, ini prinsipal, duit dalam bank dah bertambah sekarang. Okay. Duit ni tadi, prinsipal ini tadi, darab lagi dengan 0.04. Darab lagi 4%. Tahun ketiga. Bila darab dengan 0.04, okay, ini prinsipal tahun kedua, campur dengan faedah tahun ketiga. Ha, jadi, kalau kamu faktorkan ni, dua-dua ni ada 20,000 darab 1.04 kuasa 2. Okey, ini maksudnya darab 1. Ini darab 1. Jadi kamu boleh faktorkan nombor 20,000 darab 1.04 kuasa 2. Ini pun 20,000 darab 1 darab 1.04 kuasa 2 keluarkan ke depan ni. Faktorkan. Ha, kemudian yang tinggal ni 1 campur 0.04. Ini guna konsep pemfaktoran. Jadi kena teliti sikit lah sebab nama pun soalan aplikasi kan. Ha, jadi bila di peringkat tahun ketiga, hasil simpanan tu dah pun meningkat 20,000 darab 1.04 kuasa 3. Nampak dah kuasa 3 dah tahun ketiga. Dan kita buat perkara yang sama untuk tahun 4 dan tahun 5, kita akan nampak hasil simpanan ini akan bertambah dengan kuasa 4. Tahun kelima, 20,000 darab 1.04 kuasa 5. Dia nak tunjukkan trend ataupun pattern bagaimana pertambahan setiap tahun kalau prinsipal dan faedah tu tidak dikeluarkan daripada simpanan. Ini ialah langkah yang agak kritikal sebab dia melibatkan aplikasi matematik. Kita kena combine, kena gabungkan, kena selitkan mana yang sesuai, konsep mana yang nak pakai untuk dapatkan satu rumusan. Okay. Tapi itu tak selesai juga lagi. Dimasuk pada langkah yang keempat, kita nak tentusahkan. Betul ke tak betul kita punya jangkaan tadi tu? Tentusahkan dan taksirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Baik, berdasarkan jadual kita tadi, yang kita buat tadi. Didapati bahawa pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak 20,000 dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. Okay, tengok balik. Betul kan? Tahun 1 prinsipal darab dengan faedah kuasa 1. Tahun kedua prinsipal darab dengan faedah kuasa 2. Okay. Lagi apa? Tengok sini. Tahun ketiga prinsipal 20,000 darab dengan faedah kuasa 3. Ha. Tahun keempat, prinsipal 20,000 darab dengan faedah hari 1.04 ni nanti. Okay, kuasa 4. Ni 1.04 ni bukan faedah setelah ditambah faedah. Ha. Okay, tahun kelima, 20,000 prinsipal ni darab dengan 1.04 kuasa 5.
kuasanya bertambah. Itu maksud ayat ini. Maksud ayat ni. Okay, pola tersebut. Kan cikgu cakap tadi kita nak dapatkan trend kan? Ataupun pola. Pola tersebut dapat digeneralisasikan kepada satu model matematik dengan menggunakan P mewakili prinsipal, T mewakili bilangan tahun dan R mewakili kadar faedah tahunan. Kadar faedah tahunan. Maka model matematik kita akan jadi AT. AT ni jumlah simpanan tahun ke T. AT ni sama dengan P prinsipal darab dengan 1 tambah R. R ni peratus faedah yang diperolehi. Dengan T ni ialah tahun. Kita tengok pattern tadi, kita tengok pola, kita tengok trend tu tadi kan. Jadi model matematik ini merupakan satu fungsi eksponen. Bentuknya ialah bentuk eksponen. Sebab ni ada hasil darab dua ungkapan, kemudian ada kuasa, satu kuasa T tu. Jadi model matematik ini merupakan satu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompan setahun sekali untuk T tahun. Kita boleh jangkalah jangkaan kita. Kita lakarkan ni, lakarkan fungsi eksponen ni, maksudnya bila mula-mula tahun-tahun mula-mula simpan tu dia simpan 20,000. Lepas 10 tahun meningkat. Lepas 20 tahun meningkat, 30 tahun meningkat macam tu. Meningkat dengan secara kita boleh kata mendadak jugalah. Dia kalau meningkat linear dia meningkat biasa macam tu malah. Tapi kalau dia meningkat banyak, kita guna fungsi eksponen. Okey. Graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen. Graf hasil simpanan selepas T tahun, AT menunjukkan satu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah. Pertumbuhan ni bentuk eksponen. Maknanya dia berganda. Okey, kalau bertambah, kalau 2 tambah 2 tambah 2, kita dapat 6. Tapi kalau 2 darab 2 darab 2, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Maksudnya bila kita darab, kita mendarab kan, kita ada operasi darab kat sini. Ini pun darab. Bila darab, graf tu akan jadi berganda lebih cepat daripada kita tambah. Kan? Itu sebabnya eksponen ni menunjukkan pertumbuhan yang berganda. Macam tu. Konsep. Itu konsep matematik. Okey. Baik. Dah selesai lah yang tu. Dah selesai. Kemudian kita masuk murnikan model matematik. Memurnikan model matematik. Mesti buanglah ni. Ini dah selesai kan? Okey. Baik. Memurnikan model matematik ni langkah yang seterusnya. Okey. Ini ialah model matematik untuk pengiraan compound dengan kekerapan pengkompaunan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah compound boleh dikompound dengan lebih kerap. Misalnya, mungkin bank boleh bagi, tadi dikompound sekali setahun bagi faedah kan. Tapi sekarang ni boleh juga dalam keadaan sebenar, bank memberi faedah compound lebih kerap. Misalnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali. Bergantung. Jika faedah dikompaun sebulan sekali, okay, kadar faedah dibahagikan antara 12 bulan kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Okay, pemboleh ubah T tadi didarab dengan 12 kerana faedah dihitung 12 kali setahun. Okay, yang ni faedah ni kena bahagi dengan 12 kalau sebulan sekali. Okay, maka model matematik akan berubah menjadi macam tadi juga dari sini. Tapi R ni kena bahagi dengan 12. Okay. Secara umumnya jika faedah dikompaun N kali setahun, model matematik kena tukarlah 12 ni kepada N. Kalau faedah tu dikompaunkan 2 kali setahun, model matematik tu kita ubah menjadi sini ada 12 juga, okay. Tukar juga pada N. Okay, N tukar juga pada N. Jadi daripada model AT sama dengan P 1 campur R kuasa T, sekarang ni kita nak murnikan lagi model kita. Dia akan jadi AT sama dengan P 1 campur R per N darab dengan NT, kuasa NT. Kita murnikan sebab dalam keadaan sebenar mungkin ada bank yang akan menawarkan faedah tu 3 bulan sekali macam tu. Okey, dah selesai kita murnikan. Kita pergi pada laporan dapatan.
Buatlah laporan penuh berdasarkan struktur rangka kerja ataupun cadangan-cadangan aplikasi pemodelan yang kamu dah buat sebelum ini. Okey. Jadi